Halo teman-teman. Oke, di channel gue Simtek kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kali ini kita tes teman-teman. Time Attack stage ke-6. Ya, cetak 2 gol ke gawang Karate Keeper. Ya, fisikal 200% untuk skill type player warna hijau teman-teman. Terus ada bonus lagi, ada Izawa ya. Izawa Middle School, terus Schneider versi 2 DF sama Rio Mahino. Oke, kalau kita lihat teman-teman di sini, ini rekomendasinya. Gambaran aja. Schneider DF versi 2 ada Margus Sorimachi. Santana DF versi 1 ada Misaki. Tsubasa ada Roberto sama Rio Mahino. Ya, ini kita lihat tim yang gue pakai. Oke, ini yang gue pakai teman-teman. Ya, bakal ngandelin Schneider sama Roberto. Oke, jadi kalau teman-teman nggak punya ini, ya ini ada Napoleon DC, ya kan? Ada Margu, Sorimachi, ada Rio Mahino baru. Ya, versi budget Kojiro Stormy ya, bisa juga teman-teman. Cuman kalau menurut pengalaman gua ya, harus gol pertama dari Roberto supaya gol kedua mungkin dari dari Schneider ya. Oke, kita coba. Ya, teman-teman yang belum subscribe channel gua jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, langsung kasih bola ke Roberto. Oke, 1-2 ya. 1-2 pakai skill ya. Jangan pakai 1-2 biasa karena jaraknya lepasnya lebih dekat kalau 1-2 biasa. Oke. Kita shoot. Yoku mite oke. Oke, 1-0. 4 menit. Ya, gol pertama yang bagus di angka 4, 5, 6. Hoki-hoki dapat 3, yaitu bagus banget ya. Oke. Sunandar. Oke, kita tinggal shoot. Supreme Fire Shoot. Udah lama nih gak lihat Supreme Fire Shoot. Star mental teman-teman. 2-0. Gampang ya. 10 menit pecah lagi rekor teman-teman ya. Jadi sebenarnya 9 menit juga bisa ini ya. Tergantung hokinya aja teman-teman, bisa diulang terus. Ya, intinya tadi ya. Gol pertama kalau menurut gua harus dari Roberto ya. Gol kedua itu bebas antara Rio Mahino, ya kan, Schneider DF versi 2. Ada Napoleon DC, ada Sorimachi, ada Tsubasa, ada apa namanya Misaki. Ya buat teman-teman yang tanya, bang kok gua coba, gua kok nggak masuk ya, gitu ya. Ya memang gua juga nyoba juga belum tentu masuk bro. Cuma makanya itu diulang terus. Tapi polanya seperti itu. Ya ada lagi yang bilang yang namanya bon gua banyak, bon gua dikit. Itu persentase ngaruhnya juga nggak gede-gede amat ya. Jadi dicoba terus teman-teman, yang namanya time attack tuh dicoba terus berulang-ulang, dicoba terus sampai bisa. Oke, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.